Putra Putra Indonesia. Putra Putra Indonesia. Aku mengaku Jennifer Connelly, siswa kelas 11 SMA Negeri 02 Sanggau, akan menjadi pembawa baki upacara pengibaran bendera di kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia. Jennifer akan dibantu oleh 3 petugas lainnya, sebagai perentang Muhammad Rifki Hidayat asal kota Pontianak, penari Andika Desnanda Jajebri asal kota Singkawang, dan yang berada di tengah adalah Jaki Insan Prayoki asal Kabupaten Ketapang. Jennifer mengatakan bahwa ia tak menyangka bisa terpilih sebagai pembawa baki upacara pengibaran bendera HUT ke-77 RI di kantor Gubernur Kalimantan Barat, mengingat banyak rekan-rekannya yang tidak kalah bagus darinya. Ia mengatakan 2 aspek utama yang dibutuhkan dalam paskibra adalah fisik dan mental. Sehingga jika anak-anak SMA lainnya mempunyai keinginan sepertinya, ia menghimbau untuk mempersiapkan diri pada 2 hal tersebut. Ia menceritakan hal yang paling menantang selama perjalanannya mulai dari seleksi sampai hari ini, terpilih sebagai pembawa baki adalah tentang tes fisik yang harus ia ikuti. Yang paling menantang itu tes fisik. Ada push up, ada sit up, lari juga. Itu kita kayak lomba sama kawan-kawan yang lain dapat berapa skor, ucapnya. Putra Putra Indonesia. Putra Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Aku mengaku Putra Indonesia. Berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, dan bersumber kepadanya. Aku mengaku, bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia. Aku mengaku, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Aku mengaku, bernegara satu, negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!